Balai Polis Ulu Teram itu, ia sedikit sebanyak menyentuh tentang IPD-IPD yang berada di tempat yang terpencil. Jadi soalan saya, adakah terdapat penambahbaikan dari sudut keselamatan IPD-IPD yang terpencil ni dengan menambah bilangan anggota? Sebab sekarang ni kalau kita lihat dalam satu-satu balai polis itu, ada balai polis yang bertugas di dalam balai membuat rondaan, ada juga yang berada di luar. Jadi yang keduanya, adakah kerajaan berusaha untuk menangkis ancaman bentuk baru keganasan yang wujud di kalangan kumpulan-kumpulan pengganas di dalam negara kita? Dan yang terakhir, apakah status siasatan atau perkembangan kes berkaitan pemandu e-hailing OKU yang dipukul oleh pegawai pengiring orang kenamaan di lobi hotel di Brickfields pada 28 Mei 2024 yang lalu? Sekian. Sila Menteri. Soalan tambahan tu ada tiga bahagian. Terus. Jerlon, IPD lain, balai lain, ya. Soalan yang kita nak sebut ni adalah balai. Jadi tak apa, saya terima baik. Isunya yang Jerlon lahirkan adalah soal keperluan untuk Polis Diraja Malaysia meningkatkan keupayaan anggota bagi memastikan bahawa tahap keselamatan, premis seperti ini penting sebab di situlah tempat di mana rakyat meletakkan harapan. Saya terima baik cadangan itu. Bahagian yang kedua, iaitu apa berlaku kepada insiden di sebuah hotel di Kuala Lumpur berkaitan dengan pemandu e-hailing, ianya saya serahkan tanpa sebarang campur tangan apa-apa untuk pihak polis menyegerakan siasatan. Kemudian kertas siasatan diserahkan pada Jabatan Peguam Negara, kemudian ditentukan apakah ianya punya asas untuk diteruskan pendakwaan atau diminta untuk polis kembali melengkapkan siasatan. Itu proses, due process yang berlaku. Soal ancaman, apakah langkah kerajaan untuk menghadapi ancaman pengganas dan sebagainya. Kalau kes Ulu Tiram ini, Yang Berhormat, insiden itu awal pagi dan memang segera pihak polis pergi ke kediamannya. Ada mak dia, ada ayah dia, ada abang dia dan ada dua adik perempuan dia. Dan memang kita jumpa senjata buatan sendiri. Kita pun jumpa kitab. Kitabnya adalah kitab membaiki tajwid Al-Quran. Bagus. Kitab yang kedua adalah Jihad Fisabiluna. Jadi nampak dia betulkan mengaji Quran, tajwidnya, makhrajnya sebut bagus. Lepas itu terus kitab rujukan dia jihad. Ini masalah. Kemudian bila kita soal siasat, keluarga dia, jiran dia, ya, mak ayah dia ni ada keluarga juga. Keluarga ni memang mak ayah dia meninggal pun dia tak pergi. Sebab dia kata kafir. Sebab apa kafir? Sebab semayang masjid kerajaan. Ya. Penyerang ni dan adik-beradik dia tak pergi sekolah. Sebab apa tak pergi sekolah? Sekolah kerajaan, kafir. Jadi bila kefahaman dia begitu, dia menganggap bahawa akidah dia saja sempurna, orang lain itu sebagai kafir, maka tak peliklah keluarga ini, dia mewajarkan tindakan seperti itu. Ya, tindakan seperti itu. Dia tak bercampur masyarakat. Surau dia tak pergi, masjid dia tak pergi, adik-beradik dia tak pergi, mak ayah dia meninggal pun dia tak melawat. Ya, dan keadaan inilah yang sebenarnya harus kita bendung. Ya, perbuatan untuk apa namanya kafir-mengkafir ini sebenarnya sangat membahayakan dalam kehidupan negara kita. Ya, kerana itu, insiden ini sudah tentu kalau ditanya apakah polis ada keupayaan untuk mengurus, tentu polis ini 216 tahun umur dia dan dia punya pengalaman yang luas. Jadi berdasarkan kepada insiden seperti ini, maka polis kita bangunkan profil lengkap. Bagaimana cara kita nak mitigate elemen-elemen seperti ini supaya dia tidak berkembang subur. Jadi tangkapan dibuat dan mereka sudah pun didakwa di mahkamah terbuka. Ya? Dan sehingga tarikh perbicaraan ditentukan, maka pihak polis akan sentiasa mengambil langkah dan tindakan sewajarnya bagi membendung agar fahaman seperti ini tidak tersebar luas. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Bar-